Halo teman-teman, para sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber cantik yang bernama Eloise Diary. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya Anda semua untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terutama buat pemilik akun Eloise Diary, saya mengundang Anda secara khusus untuk meringankan jari Anda menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Terima kasih. Eloise Diary telah mengupload video sebanyak 90 dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 6.360. Dan video view-nya telah ditonton sebanyak 210.284 dan untuk country-nya mencantumkan MX. Dan untuk tipe channelnya menggunakan People. Dan channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 10 Februari 2014. So pastinya channel ini sudah berusia kurang lebih 8 tahun lamanya. Karena saat mereview kita berada di tahun 2022. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai total grade-nya. Ternyata channel ini mendapatkan nilai B- dan untuk ranking social blade-nya mendapatkan sebanyak 761.348 dan untuk ranking subscriber-nya mendapatkan sebanyak 8.211. Selanjutnya mari kita lihat untuk ranking-ranking yang lain agar kita semua penggemar dari channel YouTube ini tidak penasaran. Dan untuk ranking video view-nya mendapatkan sebanyak 3.419.217 dan untuk ranking country-nya menduduki peringkat 2.570 dan untuk ranking people-nya menduduki peringkat 3.889. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu, begitu juga dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu, apakah mendapatkan peningkatan ataukah penurunan dalam jumlah persennya. Langsung saja kita lihat. Ternyata subscribernya selama 30 hari yang lalu channel ini mendapatkan sebanyak 320 subscriber dan mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya yaitu sebanyak 118,8%. Dan bagaimana dengan video view-nya selama 30 hari yang lalu? Apakah mendapatkan peningkatan juga ataukah penurunan? Ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 10.316 dan channel ini mendapatkan penurunan dalam jumlah persennya yaitu sebanyak 24,9%. Selanjutnya mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Dan untuk estimasi pendapatan gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $3 dan langsung naik drastis menjadi $41. Dan untuk estimasi pendapatan gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $31 dan langsung naik drastis menjadi $495. Dan mari langsung saja kita kalikan menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelum kita menghitung total gaji yang diperoleh oleh channel ini, ada baiknya Anda semua untuk meringankan jari Anda. Terutama bagi pemilik akun yang sedang saya review ini, ringankanlah jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita agar channel kenalan
kita pun bisa berkembang mengikuti channel Anda. Terima kasih. Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kali ini channel kenalan kita akan menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik channel YouTube Elo is Diary. Tapi sebelum kita menghitung total gaji yang diperoleh channel ini, ada baiknya Anda semua, terutama pemilik akun yang sedang saya hitung gajinya, untuk meringankan jari Anda agar menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita. Terima kasih. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $3. Jika dikalikan dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan Rp43.500. Selanjutnya, mari kita hitung untuk total gaji bulanannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $41. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp594.500. Selanjutnya kita kalikan lagi teman-teman untuk total gaji tahunannya yang paling terendah. Berapa banyakkah yang diperoleh channel ini? Langsung saja ya, kita kalikan bersama-sama. $31. Jika $31 ini kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang paling terendah, channel ini mendapatkan penghasilan yaitu sebanyak Rp449.500. Dan ini untuk total gaji tahunannya yang paling terendah ya teman-teman, sebanyak Rp449.500. Selanjutnya mari kita hitung untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Ternyata channel ini mendapatkan sebanyak $495. Jika kita kalikan dengan 14.500, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak Rp7.177.500. Memuaskan ya kan? Dan jangan lupa buat kalian semua, terutama pemilik akun, untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih.